Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan belajar berkenaan dengan salah satu tajuk yang terdapat dalam pendidikan Islam tahun 5, iaitu pelajaran yang ke-17, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin agung. Mudah-mudahan Allah memberkati apa yang kita nak belajar pada hari ini, dan diharap semua murid, semua pelajar bersedia dengan buku teks dan buka pada muka surat 163, dan kita akan kupas ataupun kita akan sama-sama berbincang berkenaan dengan tajuk Nabi Muhammad seorang pemimpin agung. InsyaAllah. Bagaimana yang telah diberitahu tadi, insyaAllah kita akan sama-sama belajar pada hari ini tajuk Nabi Muhammad seorang pemimpin agung. Dan memandangkan sekarang ini kita dalam keadaan PKP atau PKPB, terutamanya kepada murid-murid yang berada di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, termasuklah Sabah. Jadi kita harap apa yang telah dilakukan ini dapat memberikan sedikit sebanyak ilmu ataupun manfaat kepada murid-murid. Sekurang-kurangnya dapat kita belajar berkaitan dengan tajuk ataupun sukatan yang terdapat dalam pendidikan Islam tahun 5. Baik, bagaimana yang terdapat di dalam dalil Al-Quran daripada surah Ali Imran? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Okey, sekali lagi ya, kita baca sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Jaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah itu maha mengampun, lagi maha mengasihani. Saya yakin semua murid faham dan tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana daripada 6 tahun, 5 tahun lagi, daripada kecil lagi, ibu bapa pun sudah pun menyebut-nyebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah murid-murid ada yang telah belajar dekat tadika prasekolah pun telah diajar siapakah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kepada murid yang tahun 1 sehingga tahun 4 telah pun didedahkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada di sekolah agama ataupun di sekolah kebangsaan. Dan pada hari ini kita cuba mengumpas ataupun belajar dan mengenali dengan lebih jelas lagi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad ini bukan sahaja seorang manusia yang telah dipilih oleh Allah sebagai utusan, sebagai kekasih Allah, tetapi Nabi Muhammad juga mempunyai banyak peranan-peranan yang hebat-hebat. Bukan sahaja Rasulullah ini sebagai seorang bapa, malah Rasulullah juga adalah seorang suami yang hebat. Dan yang paling jelas ialah Rasulullah adalah seorang pemimpin yang sangat hebat. Bukan sahaja dengan keluarga, dengan masyarakat, malah Rasulullah juga adalah seorang pemimpin hebat dalam peperangan. Itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana seorang nabi dan rasul yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti ketika berada di padang mahsyar. Mudah-mudahan daripada apa yang kita belajar hari ini akan memberikan banyak manfaat dan menjadi satu contoh ikutan kepada kita ataupun idola kepada kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana terdapat di dalam buku teks ini, ada lirik lagu yang mana terpulanglah
kalau murid-murid nak bernasyid dengan cara rentak macam mana pun. Rasulullah dalam mengenangmu, kami susuri lembaran sirahmu, menyeru manusia menyembah Yang Esa, membawa Al-Quran sebagai panduan. Wahai Rasulullah, kau pemimpin agung, menjadi ikutan dan contoh teladan. Kami mengambil segala iktibar, amalkan sunnahmu dalam kehidupan. Ha, itu sebahagiannya lah. Ada dua rangkap lirik ya, yang disesuaikan termasuk kepada kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama mengenal dan mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dimaklumkan tadi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, malah Rasulullah adalah seorang rasul yang penghulu bagi segala nabi dan rasul, dan baginda juga merupakan Habibullah, iaitu kekasih Allah. Jadi mengenal dan mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah ini adalah satu kemestian, kerana Allah sentiasa menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada daripada ancaman musuh dan juga dari segi perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah adalah seorang yang tergolong di dalam kategori maksum. Okey, maksum ini maksudnya terpelihara daripada dosa dan kesalahan. Baik, yang kedua ialah sentiasa mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mestinya Rasulullah ini seorang yang sangat taat setiap perintah Allah, dan Rasulullah sentiasa meninggalkan apa-apa sahaja yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah Rasulullah sentiasa menegur para sahabat, menegur keluarga, dan sekaligus mengingatkan kita sebagai umat Islam ini tentang apa yang Allah perintahkan dan juga apa yang telah Allah larang. Yang ketiga, sentiasa melaksanakan ibadah fardu dan istiqamah melakukan amalan sunat. Kepribadian Rasulullah ini, Rasulullah sentiasa melakukan perkara-perkara yang wajib itu sudah semestinya, seperti solat fardu, seperti berpuasa dan juga pelbagai lagi amalan-amalan fardu yang telah ditetapkan ataupun disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah sentiasa maintain, Rasulullah sentiasa istiqamah ni maksud dia sentiasa berterusan tanpa jemu. Kalau kita ni jenis buat, jenis tak buat, tapi Rasulullah tidak. Rasulullah sentiasa melakukan perkara-perkara sunat secara tetap, secara istiqamah, secara yang berterusan. Okey, sebagaimana yang kita tahu bahawa perkara sunat ni perkara-perkara yang tidak diwajibkan oleh Allah. Sekiranya kita melakukan amalan tersebut, amalan-amalan sunat ini, maka kita akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kalau perkara-perkara sunat jangan kita pandang remeh. Kita buat sebagaimana yang kita mampu supaya kita menambahkan pahala-pahala untuk kita bawa bekal ke akhirat nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat kebaikan walau sebesar zarah sekalipun, Allah akan memberikan penilaian, memberikan pahala. Manakala orang yang meninggalkan kejahatan, orang yang membuat keburukan walau sebesar zarah sekalipun, orang yang membuat kejahatan itu walaupun sebesar zarah sekalipun tetap dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian yang seterusnya, yang keempat, mengamalkan akhlak mulia yang terdapat dalam Al-Quran. Wa innaka ala khuluqin azim. Kerana Rasulullah itu mempunyai akhlak. Apa akhlak yang dinyatakan dalam Al-Quran itu, maka itulah akhlak yang ditunjukkan, ditonjolkan oleh Rasulullah secara keseluruhannya dalam kehidupan. Amalan Rasulullah adalah amalan yang terbaik, yang mana kita sebagai umat Islam ini sewajibnya
sentiasa mengamalkan sebagaimana yang dilakukan ataupun dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita katakan jadikan Rasulullah itu sebagai idola, jadikan Rasulullah itu sebagai role model. Okay, bukan kita jadikan pada artis itu sebagai role model. Boleh jadikan artis sebagai role model sekiranya ada perkara-perkara kebaikan yang dilakukannya, tapi jangan kita mengikut keseluruhannya apa yang telah dilakukan oleh artis tersebut. Okey, sesiapa sahaja pun kita boleh ikut sekiranya ada kebaikan yang dilakukan, tetapi kita kena faham di antara kebaikan dan keburukan. Kerana kalau kita terlalu taksub kepada seseorang itu tanpa kita belajar, tanpa kita faham tentang apa yang dilakukan itu betul atau salah, maka kita akan mudah tersasar, menjadi pelakuan kita itu akan menjadi tidak baik. Okay, yang seterusnya, sabar. Rasulullah adalah seorang yang sabar dan tabah menghadapi ujian dan cabaran. Rasulullah termasuk di dalam Rasul Ulul Azmi, iaitu Rasul yang banyak diberikan dugaan, Rasul yang banyak diberikan cabaran dan kesabaran yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu antara salah satu sebab kenapa Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai utusan dan juga Habibullah. Itulah kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya manusia biasa, kemungkinan ada perkara yang kita gagal nak penuhi sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi sekurang-kurangnya kita mencuba yang terbaik untuk menjadi jadikan Rasulullah ataupun amalan Rasulullah, pelakuan Rasulullah itu, sifat Rasulullah itu sebagai contoh ikutan. Kita ada kesabaran, kita tak ada ketabahan yang tinggi. Apa saja ujian yang datang, jangan kerana sakit gigi pun kita tak nak solat. Jangan kerana mak kena marah dekat ayah sebab lambat solat pun kita dah rasa kecewa. Kita dah mula membandingkan antara adik-beradik kita yang lain. Jadi perkara-perkara begini yang menunjukkan yang kita bukanlah seorang yang mempunyai kesabaran yang tinggi sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang keenamnya ialah kepribadian Nabi Muhammad adalah Rasulullah baginda ini seorang yang sangat menyayangi dan mengasihi umatnya. Rasulullah sayang kepada umat dia. Malah kalau kita tengok pada peristiwa di Taif, walaupun baginda dilontarkan batu, dibalingkan sampah, tapi Rasulullah ini seorang yang begitu menyayangi dan mengasihi. Rasulullah sentiasa mendoakan supaya orang kafir memeluk agama Islam dan orang Islam ini menjadi orang yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kehebatan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya menjadi ikutan kepada kita. Baik, kita pergi kepada topik seterusnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama keluarga dan sahabat. Bagaimana Nabi sebagai seorang bapa, seorang suami, Nabi seorang anak, bagaimana Nabi, kehidupan Nabi yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patutnya menjadi satu ikutan kepada kita. Okey. Yang pertama, Rasulullah adalah anak yang soleh dan selalu mendoakan kedua-dua ibu bapanya. Walaupun ibu bapa Nabi telah meninggal dunia ketika Nabi masih kecil, kita tetap tahu bahawa Nabi Muhammad ini merupakan seorang anak yang soleh. Kerana Nabi ajar kita sebagai anak yang soleh, kita kena sentiasa mendoakan kepada kedua ibu bapa kita. Walau apa keadaan sekalipun, kita kena sentiasa berdoa kepada kedua ibu bapa kita. Jangan kita meletakkan kedua ibu bapa kita ini di belakang. Nanti bila dah ada makwa, bila ada kekasih, ada yang sampai sanggup nak tinggalkan ibu bapa, semata-mata nak lari bersama dengan teman lelaki dan sebagainya. Ini adalah satu perkara yang sangat tidak bagus kerana kita telah menjadikan ibu bapa itu tidak bernilai dalam kehidupan. Ok,
Okay, yang kedua, sentiasa menghormati dan menjaga hubungan silaturahim. Jangan bergaduh-gaduh dengan adik-beradik. Jangan ada hasad dengki antara adik-beradik dan keluarga. Malah bukan saja adik-beradik. Dengan saudara mara kita pun, kita tidak sepatutnya bergaduh, tuduh-menuduh dan sebagainya. Begitu juga dengan kawan-kawan kita. Carilah kawan-kawan yang yang sentiasa membuat kebaikan, yang menghormati antara satu sama lain, yang menjadikan hubungan persahabatan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana bukan kerana kita selalu belanja dia, kita selalu bagi duit kat dia. Itu je. Bila kita dalam keadaan susah, dia tinggalkan kita. Tapi kalau kita berkawan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka persahabatan itu akan jadikan persahabatan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia akan jadi persahabatan yang kekal di dunia, dan insya-Allah ia akan membawa kepada ganjaran pahala ketika di akhirat nanti. Okay, yang ketiga, mengasihi isteri dan anak-anak serta sentiasa membantu dalam urusan rumah tangga. Itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa mengasihi isteri, walaupun isteri Rasulullah ini ramai, tetapi Rasulullah sentiasa berlaku adil kepada semua isteri Nabi dan juga anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mengawini seorang perempuan itu dan dibiarkan begitu saja, dan Rasulullah bukan seorang yang membiarkan anak-anaknya terbiar dan tidak ada kasih sayang. Malah Rasulullah ini juga bukan setakat kepada anak-anak, malah kepada anak orang lain pun. Rasulullah sangat menyayangi kanak-kanak, suka kepada kanak-kanak dan sangat menjaga kanak-kanak ini supaya tidak ada yang terbiar, tidak ada yang sedih dan sebagainya. Kemudian Rasulullah merupakan seorang bapa yang bertanggungjawab dan sentiasa mendidik anak dengan kasih sayang. Itulah yang patut dijadikan contoh. Okay, Rasulullah sebagai, bukan saja sebagai seorang anak, pada Rasulullah juga sebagai seorang bapa yang sentiasa bertanggungjawab, memberikan nafkah, memberikan kasih sayang, memberikan pendidikan, memberikan keselamatan kepada anak-anak baginda. Kemudian datuk yang penyayang dan sabar melayani cucu. Rasulullah juga ada cucu, Hasan dan Husin. Rasulullah sentiasa menjaga mereka, mendidik mereka, memberikan kasih sayang bukan setakat kepada anak, tapi kepada cucu pun Rasulullah sangat-sangat baik. Okay, kemudian Rasulullah memanggil sahabat dengan gelaran yang baik-baik. Kita kalau ada kawan, kita panggil dengan gelaran yang baik. Kita jangan cakap kat kawan tu bodoh, gelarkan dia macam-macam yang tak elok. Itu satu tindakan, satu akhlak yang tak baiklah. Okay, bila kita bersahabat, kita panggil dia dengan yang baik-baik. Kita panggil nama dia elok-elok. Bukan beri gelaran kepada dia, apatah lagi gelaran yang dia tak suka. Okay, kemudian meluangkan masa bersama-sama keluarga dan sahabat-sahabat dengan perkara yang berfaedah. Itulah dia Rasulullah. Rasulullah tidak pernah buang masa. Setiap masa itu Rasulullah bahagikan sebaik-baiknya. Ada masa untuk berkeluarga, ada masa untuk beribadah, ada masa untuk berehat. Jadi sebab Rasulullah juga adalah manusia biasa. Rasulullah bukan robot, Rasulullah bukan malaikat. Tapi Rasulullah adalah manusia biasa. Cuma diberi kelebihan kepada Rasulullah ini sangat seorang yang berakhlak yang sangat terbaik. Jadi kalau kita tak dapat mengikut semua pun, sekurang-kurangnya kita berusaha untuk mengikut contoh ikutan ataupun akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pergi kepada topik yang seterusnya, subtopik ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan masyarakat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin negara. Ini tadi dengan keluarga, sekarang ini Rasulullah bersama dengan masyarakat luar, luar daripada rumah, luar daripada sekitaran rumah dan juga sahabat. So ini yang lebih luas. Itu kehebatan Nabi ini. Menghormati, mengasihi orang tua dan kanak-kanak. Rasulullah pernah bergurau dengan seorang tua. Tetapi akhirnya sebenarnya gurauan itu adalah memberi manfaat. Dan ia sangat mengembirakan orang tua tersebut. Tapi kalau kita ni bergurau kadang-kadang over sangat. Akhirnya kadang-kadang sampai kepada peringkat bergaduh antara satu sama lain. Ataupun putus persahabatan silaturahim.
disebabkan hanya kerana kak tidak menghormati antara satu sama lain. Dan juga kanak-kanak, Rasulullah sangat menghormati dan mengasihi kanak-kanak. Dan kalau kita selalu dengar cerita tentang bagaimana Rasulullah telah membantu seorang kanak-kanak yang sangat sedih pada hari raya kerana tak ada keluarga, jadi Rasulullah telah pun meminta Sayyidatina Aisyah untuk menyiapkan pakaian kepada kanak-kanak tersebut sehingga kanak-kanak tersebut riang gembira kembali. Kemudian sentiasa membantu mereka yang memerlukan. Okay, kita pun sama, kita kena ikut. Ha, jumpa orang susah, kita bantu. Tak kira latar belakang macam mana pun, tak kira bangsa. Ha, kita bantu dia. Ada, kita selalu dengar istilah hari ini, hari dia, besok hari kita, mana tahu. Tapi apa yang kita buat itu jangan kita mengharapkan balasan. Ha, kita hanya mengharapkan balasan daripada Allah sahaja. Tetapi jangan kita buat satu benda itu mengharapkan balasan daripada manusia itu juga. Ha, bila aku tolong kau hari ini, kau kena tolong aku nanti. Itu tak ada. Itu tak bagus. Kita membantu, ikhlas. Ha, kita nak membantu. Dan berdasarkan kemampuan kita lah. Ha, sebab itulah kalau sedekah ni paling ringan pun senyum lah. Kita buat baik pada orang, kita senyum kat dia. Itu pun dah kira sebagai satu sedekah. Satu ataupun mengembirakan seseorang itu dalam keadaan sedih. Ha, itu kalau kita, itu saja yang kita mampu, itu sajalah kita kita boleh buat. Kemudian sering menziarahi orang yang sakit. Itu sifat Rasulullah. Malah bukan sahaja Rasulullah sentiasa berziarah kepada orang yang orang Islam, berziarah kepada saudara mara, berziarah kepada sahabat-sahabat. Malah Rasulullah juga boleh sampai ke satu tahap menziarahi orang yang memusuhi dia, yang sentiasa melontarkan sampah, najis dan sebagainya, letakkan duri dan sebagainya. Rasulullah sentiasa berusaha untuk lakukan yang terbaik kepada sesama manusia. Tidak mengira bangsa, tidak mengira agama. Kita sebagai orang Islam, kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak boleh nak pilih kasih. Okey, jangan kerana oh kau bangsa lain aku tak nak tolong, kau agama lain aku tak nak tolong. Kita tolong, tetapi asal yang penting ialah jangan kita membantu ke arah permusuhan, kita jangan membantu ke arah untuk agama orang lain, itu tak bolehlah. Contohnya, kita ada kawan agama lain yang minta bantuan untuk buat kuil ataupun nak buat gereja dan sebagainya, itu kita tak boleh nak sedekah lah. Okay? Itu perkara-perkara yang melibatkan agama. Itu kita tak boleh nak bantulah. Baik, kemudian bercakap dengan sopan, jelas dan tidak terlalu kuat. Rasulullah ini bila bercakap, sentiasa dalam, bila orang tengok saja orang rasa tenang. Cakap sopan ni bukanlah lembut, maksudnya macam, apa kita istilahkan, pondan. Tak adalah, bukan lembut. Itu maksudnya sopan itu bercakap dengan tersusun, lemah lembut, menggunakan perkataan-perkataan yang baik. Dan Rasulullah sentiasa bercakap dengan jelas, tidak terlalu kuat, tidak terlalu perlahan, dan menggunakan bahasa yang tersusun. So bila orang dengar saja, bila berbual dengan Rasulullah pun, apa yang difahami itu jelas. Apatah lagi Rasulullah ni sentiasa menyampaikan alasanan daripada Allah. Allah sentiasa mengingatkan para sahabat. Jadi perkara-perkara tersebut kena jelas supaya orang tidak salah faham. Kemudian sentiasa menahan marah dan memaafkan orang lain. Itulah dia Rasulullah, seorang yang hebat, yang mana sebagaimana Sayyidina Umar pernah sebut kehebatan, hebatnya seorang seseorang itu adalah bila dia dapat menahan marah dia. Dan itu yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah memaafkan orang lain. Okey, kita manusia lain yang biasa ini ada kalanya sangat susah nak ikut sifat ini. Tapi kita sentiasa berusaha lah mendidik diri kita untuk kita menahan marah bila kita diancam, dan kita bersedia untuk memaafkan orang lain bila kita diperlakukan ataupun dijadikan sebagai mangsa kejahatan orang lain. Okay, kemudian sentiasa membalas sesuatu perkara dengan lebih baik. Dalam kita biasa kita sebut, kalau orang balik kita najis, kita balaslah dengan bunga. Ya, yeah? Maksud
Maksudnya, tak payahlah kita balas dendam. Okay, kalau kita orang dah buat kita benda tak elok, kita pun nak buat benda yang tak elok juga pada orang lain. Itu bukan sifat yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah merupakan seorang yang sangat dermawan. Dermawan ni bukannya bermaksud kaya. Dermawan ni maksudnya suka memberi sumbangan, suka menderma. Kita ni kalau nak bagi apa-apa sumbangan, tak semestinya kita kaya. Okay, apa yang kita ada, yang kita mahu, kita bagi. Okay, kita bagi. Ha, contohnya kalau pergi solat Jumaat di masjid, kita tak ada banyak duit, tapi ada 50 sen. Tak apa, kita hulurkan 50 sen tu masukkan dalam tabung. Mengikut kemampuan kita lah. Cuma jangan terlalu berkira, jangan terlalu berdekut. Kadang-kadang kita nak bagi pada orang susah yang minta sedekah ni, kita pun kata, betul ke dia ni minta sedekah ni? Betul ke dia sakit? Betul ke dia tak boleh bekerja? Kenapa dia minta sedekah? So, kita tak payah nak pertikaikan sangatlah perkara tersebut. Kalau dia gunakan apa yang kita bagi itu dengan cara yang tak betul, maka itu urusan dia dengan Tuhan lah. Ya? Kalau semua benda kita nak bertanya, semua benda kita nak soal siasat, sebelum kita memberi sumbangan, kita rasanya susahlah kita nak mengamalkan amalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak salah kita untuk menyiasat ke ataupun nak mengetahui dulu latar belakang orang yang kita nak bagi itu, tapi tengok pada keadaan lah. Ya? Baik, kemudian Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara menjadikan wahyu Allah sebagai asas pemerintahan. Nabi seorang pemimpin. Okay? Nabi seorang ketua. Bukan setakat ketua perang, tapi Nabi juga adalah merupakan ketua negara. Jadi, sepanjang pemerintahan Nabi, Nabi menjadikan asas Islam itu, menjadikan wahyu Allah itu, menjadikan pedoman daripada Allah itu sebagai garis panduan untuk memerintah negara. Dan akhirnya, terbukti bahawa Nabi Muhammad telah memerintah negara Madinah itu dengan cukup hebat, dengan mengamalkan garis panduan yang telah diberikan di dalam Islam. Kemudian mengadakan syura sebelum memutuskan sesuatu. Syura ni maksudnya bermesyuarat. Rasulullah tidak menggunakan kuasa veto. Rasulullah tidak menggunakan akal budi bicara sendiri. Rasulullah sentiasa membincang dengan, kalau kita sekarang kita panggil anggota kabinet lah. Ya, Rasulullah bertanya, Rasulullah menyelidik dan sebagainya sebelum memutuskan sesuatu atau membuat sesuatu keputusan atau melaksanakan sesuatu perkara untuk negara. Kemudian menerima pandangan daripada rakyat. Itu ciri-ciri seorang pemimpin yang hebatlah. Ha, kalau kita jadi ketua, kita kena mendengar luahan pandangan daripada orang di bawah kita. Bila kita ada kuasa, kita jangan menjadi orang yang hanya rasa kita saja hebat, kita saja betul. Tapi kita kena sentiasa juga memberi peluang kepada orang lain ataupun orang-orang yang di bawah kita untuk menyuarakan pandangan dan pendapat. Tidak semestinya orang di bawah itu pendapat dia tidak bagus. Dan tidak semestinya kita punya pendapat itu hebat. Ada perkara yang mungkin kita fikir bagus, tapi orang lain fikir perkara yang kita buat itu tidak ada. Tidak bagus. Kemudian Rasulullah memerintah ataupun sebagai ketua kerajaan yang adil dan bijaksana dalam kepimpinan dia. Rasulullah tidak membuat keputusan yang melulu. Rasulullah tidak bertindak secara keterlaluan. Itulah dia Rasulullah sebagai pemimpin yang hebat. Rasulullah sentiasa bertoleransi dan tidak menggunakan paksaan dalam pemerintahan. Kita istilahkan ketua yang memaksa ini kita panggil ketua yang diktator, yang zalim. Sebagaimana Firaun yang tidak boleh ditegur dan dia rasakan dia yang paling hebat. Ketua yang begini adalah seorang ketua yang tidak bagus dan bukan seorang ketua yang hebat. Tetapi Rasulullah telah membuktikan bahawa baginda merupakan seorang pemimpin yang hebat kerana Rasulullah mengamalkan sikap toleransi dan tidak menggunakan paksaan ketika dalam pemerintahan dia. Sebab itulah Rasulullah sentiasa mendengar pandangan, Rasulullah sentiasa memberi peluang untuk berbincang
di kalangan ahli jawatan kuasa lah, kabinet-kabinet kerajaan. Kemudian Rasulullah seorang yang bijak mengatur strategi. Sebab itulah Rasulullah bila memimpin peperangan, sudahannya ialah kemenangan. Bila memimpin sesuatu perkara yang nak dilakukan, Rasulullah akan menemui kejayaan. Sebab Rasulullah sentiasa mengatur strategi dengan bijak, tidak melakukan satu perkara itu secara membuta tuli. Dan Rasulullah juga sentiasa bersedia mendengar dan menyelesaikan masalah rakyat. Okay, seorang pemimpin yang bagus, malah kalau menjadi seorang bapa pun, seorang bapa yang bagus, dia mendengar. Sentiasa mendengar, sentiasa cuba menyelesaikan masalah anak-anak. Itulah dia seorang bapa yang bagus. Tapi kalau diberitahu sesuatu, semuanya lepas tangan, itu kita anggap sebagai pemimpin yang gagal lah. Ya, gagal. Walaupun dia hebat berada pada jawatan, pada kedudukan dia, tapi bila orang lain pandang dia itu tak bagus, maka dia sebenarnya gagal sebagai seorang pemimpin yang hebat. Tetapi Rasulullah telah membuktikan bahawa baginda seorang pemimpin yang disukai oleh rakyat. Okay, seterusnya, kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bolehlah kepada murid-murid untuk membaca cerita yang terdapat dalam buku teks ini. Ini antara contoh bagaimana kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika dalam pemerintahan, ketika dalam peperangan dan sebagainya. Okey, ini cerita tentang peperangan Khandaq contohnya. Semua ini telah dibuktikan yang menunjukkan bahawa Rasulullah ini seorang yang sangat hebat dalam kepimpinan dia. Baik, kita terus kepada iktibar daripada kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kebaikan yang kita boleh dapat? Apa pelajaran yang kita boleh ikut yang terdapat dalam tajuk yang kita belajar ini untuk kita jadikan sebagai panduan? Kita hendaklah sentiasa mentaati perintah Allah. Itu pentinglah. Dan menjauhi larangannya. Okay, tinggalkan apa yang dilarang, kita lakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dicontohi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meningkatkan amalan kebaikan dalam kehidupan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, cara hidup Nabi Muhammad merupakan model terbaik kehidupan yang diredai Allah untuk kita contohi. Sebab itu dia katakan akhlak Nabi itu akhlak yang terdapat dalam Al-Quran. Akhlak yang telah ditunjukkan dalam kandungan Al-Quran itu, akhlak itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tunjuk secara live. Kemudian seorang pemimpin hendaklah mengutamakan kebajikan dan kesejahteraan orang yang dipimpin. Kalau nanti murid-murid menjadi seorang ketua, tak kisahlah ketua apa pun. Okay? Ketua kelas sekalipun. Ketua persatuan, ketua sukan, ketua nanti bila dah kerja, ketua syarikat, malah ketua keluarga sekalipun, apatah lagi kalau menjadi seorang pemimpin negara, menjadi menteri ke, ataupun menjadi Perdana Menteri ke, jadilah seorang pemimpin yang mengutamakan kebajikan dan juga kesejahteraan orang yang dipimpin, yang dibawah. Okay? Kemudian mengambil kira pandangan rakyat. Sentiasalah menjadi pendengar yang baik. Seorang pemimpin yang baik, dia akan mendengar apa luahan orang yang dibawah. Baik, kita hendaklah tegas dan adil dalam menangani sesuatu masalah. Tegas tidak bermaksud zalim. Okay, tegas tidak bermaksud garang. Tegas itu ialah kita mempunyai prinsip. Maknanya kita bukan orang yang teragak-agak, tak confident. Itu maksud dia tegas. Tegas maksudnya kita tak memilih kasih. Kita tak boleh si A, kita hukum. Si B, kita lepaskan. Sedangkan perkara yang dilakukan adalah perkara yang sama. Itu merupakan ketidakadilan.
tidak ada ketegasan dalam membuat keputusan. Okey. Kemudian mencontohi akhlak dan kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan. Sebab itulah telah dinyatakan pada awal tadi, kita jadikan Rasulullah itu sebagai role model. Kita jadikan Rasulullah itu sebagai panduan kehidupan kita. Bagaimana cara Rasulullah berpakaian, bagaimana cara Rasulullah bercakap, bagaimana cara Rasulullah bergaul antara satu sama lain, bagaimana cara Rasulullah menjadi seorang pemimpin. Semua itu boleh menjadikan satu ikutan kepada kita untuk kita menjadi orang yang lebih baik dan sentiasa menjadi yang terbaik. Marilah kita menunjukkan kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mencontohi kepimpinan baginda dan mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan. Sentiasalah kita untuk berselawat ke atas Nabi. Bila kita dengar nama Nabi Muhammad disebut ataupun kita menyebut Nabi Muhammad, maka kita sebutlah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di padang mahsyar nanti. Jadi itu sahaja untuk tajuk kita pada hari ini. Yang selebihnya murid-murid boleh membaca apa yang terdapat dalam buku teks, dan sebenarnya kisah Nabi Muhammad ni banyak terdapat dalam buku-buku yang khusus yang dijual di kedai-kedai. Boleh baca banyak cerita yang dipaparkan bermula daripada Nabi kecil sehinggalah Nabi wafat. Jadi benda-benda yang menjadi contoh itu kita boleh jadikan sebagai intibar dan juga teladan. Okey, so gambar-gambar ini nanti tengok balik apa yang terdapat kat sini. Cuma apa yang patut dilakukan sekarang ialah catatkan nota. Baik, sekadar itu sahaja pengajaran kita pada hari ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi seorang yang terbaik di kalangan yang terbaik. Mudah-mudahan kita akan dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti bila di akhirat nanti. Mudah-mudahan insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.